Oke, kembali lagi ke channel Lewis Lesson Rule. Tapi itu mindset bro. Oke, channel Lewis Lesson Rule tempat berkumpulin motor-motor gue ini guys, hasil modifikasi. Untuk kesempatan kali ini kendaraan itu baru saja selesai modifikasi motor Alina sama NMAX ya. Jadi guys, di depan saya sudah ada motor Yamaha NMAX New, sudah di makeover. Oke. Modifnya total ya. Dari bagian depan sampai belakang nih. Kita lihat bodi-bodinya sudah di Kevlar ya. Karbon Kevlar. Wow, gokil ya motornya, hedon mati guys. Dari bagian lampunya, modifikasi kelistrikan. Kita lihat nih, saklarnya sudah diganti juga ya. Bagian kokpitnya sudah di makeover. Tampilannya keren banget guys, elegan ya. Oke. Wow, mantap. Oke, sebelum saya melanjutkan video ini, boleh silahkan dukung channel YouTube kita Lewis Lesson 10 dengan cara subscribe, lalu aktifkan juga notifikasi loncengnya untuk mendapatkan updatean terbaru video modif motor yang keren-keren dari kedai Riders. Oke. Untuk motornya milik Om Novel, Riders asal daerah Jakarta Timur guys. Kebetulan ownernya berhalangan hadir. Langsung aja kita review motornya guys. Oke, seperti apa hasil makeover kedai Riders? Oke, check it out. Jadi berhubung untuk job desk modifikasinya ada banyak banget guys, kita catat ya, bisa silakan lihat di deskripsi. Wow, listnya panjang banget ya, gokil nih. Sepertinya ownernya Sultan ya. Oke, langsung aja kita review. Pemasangannya dimulai dari bagian kokpitnya. Untuk di bagian cockpit, perubahan apa aja nih? Kita mulai dari bagian hand gripnya nih. Untuk hand gripnya di custom menggunakan hand grip premium, yaitu hand grip Aris. Oke, motifnya karbon ya. Untuk hand grip Aris, ini buatan Italia guys. Oke, made in Italy. Hand grip premium ya. Untuk bahannya terbuat dari karet ya. Oke, nyaman digenggam juga. Oke, okay, desainnya juga bagus. Lalu untuk jalur stang nih. Untuk jalur stang, made by Black Diamond. Berwarna hitam. Lalu untuk saklar, dipercayakan kepada saklar Pulsar 135. Oke, okay, saklar bestseller ya di kedai Riders. Jadi saklar Pulsar mengambil fungsi on-off lampu utama nih guys. Tidak didapatkan di saklar originalnya. Ada 3 step. Oke, jadi berfungsi untuk on-off lampu Broji-nya. Ini kebetulan ownernya request memasangkan lampu Broji. Oke. Dan penambahan fitur berikutnya ada di tombol pass beam. Tidak didapatkan di saklar orinya. Tombol hazardnya dibuat eksternal. Oke. Untuk tombol klakson ada dua nih guys. Ini karena ada instalasi klakson custom ya, atau klakson tambahan, yaitu klakson Fugen made in Jerman. Oke, karakter suaranya seperti ini ya. Jadi lebih dominan ke treble-nya ya guys. Oke, seperti klakson mobil ya guys. Oke. Jadi klakson orinya atau standarnya masih aktif. Dapat diaktifkan ketika memasuki perumahan warga ya, supaya tidak terlalu berisik ya. Lalu klakson Fugen-nya diaktifkan di jalan raya, dapat mengimbangi bus-bus besar atau truk-truk besar ya. Oke. Berikutnya kita lihat nih. Untuk master rem sudah di-upgrade menggunakan tipe RCB ya. Oke. Lengkap nih full set, ada tabung minyak rem juga. Untuk master remnya dikasih menggunakan tipe RCB S1 ya. Berwarna hitam. Oke. Untuk brand RCB sudah terkenal di dunia balap ya. Untuk master remnya akurat,
Dan sistem remnya juga bagus. Oke. Looks-nya juga keren ya. Oke. Di bagian kokpit untuk spionnya masih menggunakan spion bawahnya, guys. Spion standarnya. Lalu sebagai pemanis nih, guys, di bagian tengah cover stangnya. Oke, di bagian cover stangnya sudah di karbon Kevlar. Oke, seperti ini ya. Wow. Lalu di bagian cover speedometer sampai dasi depan nih sudah di karbon Kevlar juga ya, full ya. Wow, gokil. Kita lihat nih. Oke. Ini karbon Kevlar-nya karbon Kevlar original ya, guys. Jadi lebih tebal, lebih awet. Ini berbahan resin. Oke. Oke, mantap. Oke. Jadi berhubung ini saklarnya sudah diganti menggunakan saklar pulsar. Jadi tombol menunya kita alihkan ke tombol push button yang baru ya. Ini guys, kita buatkan push button baru untuk fitur mode. Jadi fitur mode bawaan motor NMAX-nya masih ada ya. Oke, kita lakukan proses pencocokan bodi. Kita lakukan serapi mungkin di bagian bawah stangnya ya. Ini tombolnya juga masih dapat mudah dijangkau juga ya. Oke. Oke, untuk posisi tombolnya juga sangat mudah dijangkau juga ya. Iya. Lalu turun ke bawah, guys. Untuk tutup bensin sudah di karbon Kevlar juga. Oke. Lalu kita lihat nih set bodinya ya di bagian bawah bordesnya. Mantap ya. Lalu untuk bordesnya di custom menggunakan tipe Black Diamond ya, bordes premium ya, berwarna gold. Oke, karbon Kevlar-nya full dari depan nih sampai belakang. Lalu berikutnya cover filter ya. Oke, berikutnya back seat ini sudah di karbon Kevlar juga. Ini keren ya. Berikutnya naik ke atas nih, guys. Di bagian behel nih. Oke. Untuk behel sudah di karbon Kevlar nih, sepertinya sistemnya ditempel ya. Jadi ini cover behel lalu dilapisi dengan karbon Kevlar. Oke. Lalu ductailnya juga ya. Ductailnya sudah di karbon Kevlar. Mantap. Untuk mekanya berwarna smoke ya, guys. Mantap. Kita tes ya. Jadi standby-nya biru, lalu ketika direm berubah menjadi merah ya. Berikutnya kita lihat kaki-kaki depannya, guys. Wow. Untuk sistem pengereman sudah di-upgrade. Kita lihat ada instalasi upside down RPD ya. Untuk upside down-nya tipe Gen 2 nih, guys. Jadi gen terbaru ya. Wow. Untuk kombinasi warnanya, warna black dan gold ya. Keren banget nih. Oke. Penampakannya visualnya lebih kekar. Oke. Kita lihat nih. Wow. Gokil ya. Lebih mewah juga pastinya. Lalu untuk brake disc di custom menggunakan tipe Tiger Evo nih. Nanti untuk adaptornya custom made by Kendara Riders. Oke, CNC proses ya. Lalu dipadu dengan brake caliper RCB nih, tipe S1 ya. Wow. Kecil banget ya, guys. Berikutnya untuk selang rem dipercayakan kepada TDR. Oke.
instalasinya kita buat serapi mungkin. Oke, ini dia guys. Jadi PNP ya, brake disc Tiger Evo PNP itu NMAX nih, bagus banget ya. Jadi untuk motornya versi ABS, jadi sensor ABS nya masih aktif ya, rotor ABS nya masih ada. Oke, seperti ini. Gokil. Oke, hebat guys. Sebelum kita ke bagian intinya, di bagian headlamp, kita lihat dulu nih guys bagian kaki-kaki belakangnya. Untuk di bagian shockbreaker nih, untuk shocknya dipercayakan kepada shock KTC full black. Oke, shock premium ya guys. Memang dikhususkan shocknya untuk Alni sama NMAX ya, jadi tidak perlu lagi ada proses penjokan bodinya, langsung pas dan presisi ya, ukurannya juga presisi. Oke, setelah diganti menggunakan shock tabung seperti ini, shock KTC. Suspensinya menjadi lebih empuk ya guys, pastinya. Oke. Bestseller juga nih untuk shock KTC di kendaraan Dust. Untuk sistem pengereman belakang sama ya, dibuat sama dengan bagian depan. Untuk brake kalipernya di custom menggunakan tipe Tiger Evo, lalu brake kalipernya tipe RCB ya. Jadi paketannya sama nih guys. Oke. Mantap. Oke, berikutnya ada knalpot Shijiro nih. Oke, ini knalpot Shijiro buatan lokal. Akan tapi dapat bersaing juga ya dengan knalpot tipe lainnya. Oke, ini memang dikhususkan untuk motor NMAX ya. Kita lihat nih silencer dan layarannya. Sama persis ya seperti orinya. Dan ini untuk silencer tipe Slimon ya. Jadi dapat dicabut pasang. Oke, berikutnya cover radiator nih. Cover radiator sudah di carbon Kevlar juga. Oke, sebagai pemanis nih atau protektor ada slider knalpot ya. Ini dia, berwarna gold juga. Seperti disesuaikan dengan konsep motornya, warna black dan gold. Oke, seperti ini ya. Jadi dominan warna gold nih. Oke. Di bagian eksteriornya sudah kita review semua ya. Oke, langsung aja kita ke bagian headlamp guys. Tampilan headlamp seperti apa? Check it out. Oke guys, ini dia. Wow, gokil ya. Kita lihat nih. Ada instalasi lampu bilet ya, instalasi double, ada 2 buah. Wow, kece banget guys. Untuk projinya berbeda dari regulasi sebelumnya. Jadi ini menggunakan proji tipe terbaru terupdate dari Brain Rise, yaitu bilet proji F002 nih. Oke, dengan diameter kurang lebih sekitar 3 inch. Dan ini ukuran wattnya lumayan besar nih. Masing-masing projinya sekitar 65 watt. Jadi apabila dikalikan 2 sekitar 130 watt ya total. Wow, gokil. Oke. Jadi untuk mempertahankan aksen NMAX New nya di bagian frame ini atau belalainya masih dipertahankan ya. Akan tapi kita potong sedikit ya, kita potong seukuran dengan lampu projinya. Jadi tidak menghalangi sinar projinya ya. Oke, kita buat se-estetik mungkin. Ini dia hasilnya. Wow, gokil lah, keren ya. Oke. Mantap. Oke, untuk projinya diberikan juga dengan lampu defilai untuk mengisi kekosongan di dalam lampu projinya. Ini untuk lampu defilainya juga ada pasang-pasang ya dengan lampu utamanya. Jadi defilai on apabila mana lampu utama off ya. Begitu sebaliknya. Wow. Oke, sebagai pemanis nih, di bagian pinggir headlampnya ada instalasi alis juga nih. Oke, alis shadow ya. Alisnya versi RGB, jadi kebetulan di setting mode pelangi nih. Dapat sinkronis lewat handphone ya. Dapat dirubah-rubah, ada sekitar 200 mode ya, kurang lebih. Oke, ini dia. Oke. Gokil ya. Oke,
Jadi setiap pemasangan Retail Project gede Redes untuk proses awalnya, headlamp Messi bagian belakangnya kita bobok, lalu kita buatkan dudukan Projinya ya. Berikutnya bracket Projinya dibuat menggunakan sistem digital, yaitu sistem CNC proses. Jadi hasilnya presisi dan center ya, otomatis outputnya juga center. Wow, oke. Sudah dilengkapi juga dengan exhaust. Jadi untuk selalu menjaga suhu di dalam headlampnya supaya stabil. Jadi membuang hawa panas dan hawa lembab di dalam projinya supaya tidak mengemun ya guys. Oke, kita terangkan nih step-stepnya. Oke, stepnya ada 3. Ini dia. Oke, ada di kursor paling kanan. Oke, tampilannya seperti ini ya, DVLY only. Alis shadow-nya mati ya. Oke, jadi tidak full mati total. Lalu step 2. Ini tampilan defaultnya guys. Menyalakan alis dan DVLY dan angel lainnya. Oke, saya lupa terangkan nih guys. Jadi ada semacam ring angel light di bagian projinya nih. Pemasangan bingkai proji sepertinya ada 2 pilihan. Ada pilihan strut dan ring angel light. Oke, kebetulan ownernya request pemasangan ring angel light ya. Oke, sepertinya pemilihan warnanya warna putih ya. Oke, step 3. Ini dia guys. Oh, mantap. Oke, ini kondisi lampu projinya on ya, lampu utamanya. Oke, kombinasi menyala bersama dengan alis. Ini kebetulan pengetesan di siang hari, mohon maaf ya. Bagi yang ingin melihat output sinar bilet proji F002, output sinarnya menembak ke aspal atau jalan raya di malam hari, bisa silakan klik di video kita sebelumnya guys. Oke, ini pengetesannya di kondisi siang hari guys. Kita lihat dari jauh. Oke, step 1, step 2, step 3. Oke. Oke, motornya sudah kita review semua. Gimana nih guys? Wow, motornya keren banget ya. Visualnya kece banget ya. Lampunya juga keren. Oke. Bagian brake systemnya juga oke, terlihat lebih gagah ya, lebih kekar. Oke, bisa silakan berikan penilaiannya di kolom komentar. Motornya sudah kita review semua. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Om Novel, Riders asal daerah Jakarta Timur, sudah percayakan ke daerah Riders untuk makeover motor MX kesayangannya. Ditunggu modifikasi selanjutnya. Semoga saya selalu ya. Oke, thank you. Oke. Bagi para riders yang lain bila berminat untuk makeover motor NMAX kesayangan semacam ini, bisa silakan meluncur ke kedai Riders. Alamat lengkap kami ada di Ruko Purbeta 1, Petas Jangsen 7 nomor 58, Ciledug, Tangerang. Patokan kedai Riders ada di depan halte busway Purbeta 1 dan Indomaret. Oke. Untuk tanya-tanya seputar racun NMAX, PCX, Vario dan motor lainnya, bisa silakan hubungi di 0812 8322 7990. Oke guys, ingat, rapi itu mindset bro. Thanks for watching. See you at the next video.